Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tom and Two. Dan di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas atau mereview lemari plastik ya. Momi, Bunda, Pale, Bule, Pade, Bode, langsung saja kita lihat. Di sini ada lemari plastik yang ukurannya untuk panjangnya 70 cm dan juga untuk lebarnya 50 cm. Sedangkan untuk tingginya 165 cm. Dan ini cukup lumayan lega dan gede banget ya. Dan ini terdiri dari berbagai karakter dan juga ada yang motif bambu juga. Dan ini sangat cocok sekali buat putra-putri, momi, bunda yang ada di rumah. Nah, kita lihat ya, berapa sih harganya untuk lemari secantik ini ya, secakep ini ya. Nah, kita lihat di sini. Dan ini mereknya merek Sinbak ya, momi, bunda, Pali, Bule, Pak D, Mbok D. Nah, ini untuk harganya untuk lemari ini ya, momi bunda, bisa dilihat di sini Rp575.000 saja, momi bunda. Dan ini terdiri dari 4 susun, momi bunda. Untuk yang karakter yang di sini ya, momi bunda ya. Nah, yang kedua ini, momi bunda. Kita lihat di dalamnya seperti apa ya, momi bunda ya. Dan ini terbuat dari semuanya full plastik ya, momi bunda ya. Nah, bisa dilihat di situ. Di situ ada plastiknya, warnanya hitam, dan semuanya kanan kiri, atas bawah, semuanya plastik. Untuk yang sub yang di atas sini, momi bunda, kita lihat yang bawah juga. Nah, seperti ini ya, momi bunda ya. Nah, ini cukup lega banget ya. Ini terbuat dari plastik, dan ini plastiknya itu ulet. Dan juga tentunya ini anti rayap dan juga anti air, momi bunda. Dan tentunya juga anti jamur. Nah, ini ya, dengan harga 500-an ya, 575.000 saja sudah mendapatkan lemari plastik segede ini, momi bunda. Kita tutup lagi ya, dan ini gampang sekali menutupnya. Dan ini yang paling menarik, itu di setiap susunnya itu ada kuncinya seperti ini, momi bunda. Nah, seperti ini kuncinya. Sehingga kalau misalnya menyimpan barang-barang berharga itu juga aman ya, bisa kita kunci ya, momi bunda ya. Nah, kita tutup ya, dan mudah banget ya nutupnya. Nah, semuanya dikasih kunci ya, momi bunda ya. Nah, ini ya, ini warnanya biru dan ada karakternya untuk cewek, ini cocok ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada warna pink juga ya. Nah, ini warnanya pink dan juga ada karakter princessnya ya. Nah, ini mantep banget ya. Dan satu hal lagi yang paling menarik di sini ada cerminnya ya, momi bunda ya. Kalau yang lemari ini harganya Rp625.000, momi bunda. Dan ini terdiri dari dua sub ya, atau 4 pintu ya. Kita buka ya pintu yang pertama ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Dan ini menarik banget ya di sini. Jadi kalau misalnya momi bunda paling boleh Pak Dembok dia menginginkan untuk apa itu gantungan, itu ada gantungannya momi bunda di sini. Nanti bisa ditaruh di sini gantungannya. Kemudian untuk subnya ini bisa dicopot momi bunda. Jadi bisa untuk gantungan baju ya momi bunda ya. Untuk sub tengahnya ini bisa dicopot dan bisa untuk gantungan baju. Nah, oke banget ya. Oke ya, kita tutup ya. Kita tutup lagi dan juga sama ya untuk yang paling bawah sini ada dua sub, momi bunda. Nah, ini bahannya dari plastik dan ini plastiknya ulet, anti rayap, anti air. Dan juga yang warna peach ini ya, yang warnanya apa ini? Agak kekuning-kuningan gitu ya, momi bunda ya. Nah, ini cantik banget ya untuk karakternya dan ini juga ada cerminnya, momi bunda. Oke ya, ini menarik banget ya. Dan juga, nah kalau misalnya putra-putri momi bunda sudah agak dewasa atau untuk momi bunda yang ada di rumah menginginkan lemari yang anti air dan juga anti jamur dan juga anti rayap. Nah, momi bunda bisa memakai warna yang seperti ini ya, momi bunda ya. Dan ini warnanya itu netral sehingga bisa dipakai momi bunda yang ada di rumah atau putra-putrinya misalnya pakai ini bisa sampai dewasa nggak malu. Nah, kemudian yang ketiga ada frozen ya momi bunda. Nah, seperti ini dan ini juga harganya 625 ya karena ada cerminnya momi bunda. Ini ada cerminnya yang cukup gede ya momi bunda ya. Nah, kemudian yang ini harganya Rp575.000 saja momi bunda. Nah, ini mantep banget ya. Semoga ini bisa menginspirasi momi bunda kalau misalnya ingin
beli lemari plastik dengan ukuran yang besar dan harga yang murah, Momi Bunda. Ini full plastik semuanya, jadi bebas rayap ya, Momi Bunda ya. Nah, seperti ini ya, Momi Bunda, ukuran gede harga 500-an sudah mendapatkan lemari yang sekece ini, secantik ini. Oke, buat Momi Bunda Pali Bule Pade Mbok D yang ada di rumah, apabila video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini, dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar. Sekian, terima kasih, jumpa lagi di video saya selanjutnya.